Oke, kembali lagi di channel AA Garasi Mobil. Terima kasih sebelumnya buat broku yang sudah subscribe, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya. Semoga broku semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan dilancarkan semua urusannya. Dan buat broku yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar nggak ketinggalan info terbaru mobil bekas yang berkualitas dari AA Garasi Mobil. Kali ini ada unit Toyota Avanza ya, tipe G manual tahun 2015. Untuk warnanya sendiri dia putih ya, putih. Nah, untuk platnya sendiri dia DK Bali ya, untuk pajak masih bulan 11 tahun ini, dan pajak 5 tahunan 2025, jadi masih lama semua ya. Untuk surat-surat detail eksterior interior semuanya lengkap, nanti saya cantumin di dalam video ini, jadi jangan di skip-skip agar tahu secara detail. Oke, untuk lampunya sendiri dia masih bening semua ya nih, enggak ada retak-retak ataupun baret-baret, masuk utuh semua ya, masuk oke, masih bagus, original, enggak ada yang diganti-ganti. Untuk di bawah sini lampu fog lamp juga masih ada ya, kalau tipe G itu dapat. Bemper-bempernya juga masih utuh, cacatnya ya, gap-gapnya masih rapat semua, masuk oke. Di depan sini dia dapat variasi bumper ya, nih pelindung bumper, dapat juga variasi pelindung bumper. Untuk grill-grillnya dia masuk oke, di atas ada grill chrome, masih rapat juga. Untuk cacat bagian kapesin masih normal semua ya, masih bagus. Sama halnya dengan lampu yang bagian kiri, masuk oke semua ya, mantap. Nah, bagian samping sini warnanya overall bagus-bagus ya, enggak ada yang lecet ataupun tergores, itu enggak ada, masuk oke. Dual 50i ya, masih kaleng-kalengan semua, enggak ada yang kumpul. Untuk bannya sini aja ya, untuk bannya dia pakai ban Achilles, profil bannya 165/70R14, ini bannya juga masih tebel. Ini untuk keempat-empat rodanya, velgnya dia sudah pakai velg alloy. Untuk handle pintu sudah dilapisi krom juga. Ini bodi bagian samping kiri, kaca film masih bagus ya, talang air juga sudah dapat. Bagian belakang sini oke, cacatnya overall masuk oke semua, enggak ada yang bekas-bekas ya, masih bagus. Ini juga enggak pernah terjadi kecelakaan ataupun accident di bagian manapun ya. Untuk kaca stop lamp ya masih penting semua, masih utuh, masih bagus. Ini yang punya dulu perawatannya sangat bagus ya kepada mobilnya. Untuk sensor parkir di belakang dan di depan dapat dua masing-masing ya, tipenya tipe G. Di atas ini rear spoiler juga masih utuh, head mount stop lamp. Untuk bagian samping kanan overall oke ya. Nah, lanjut kita cek bagian interior. Untuk door trimnya dia bernuansa black warnanya ya, di sini ada aksen fabric berwarna coklat. Untuk handle pintu ya, ini berwarna hitam. Di bawah sini power window yang auto CC driver, di bawah door pocket speaker dan cup holder lengkap semua. Untuk sealer tarik-tariknya masuk oke semua ya, ini sealer-sealernya enggak ada bekas-bekas apapun ya, bekas selata sidin itu enggak ada, masih aman semua. Engsel-engselnya juga masih kokoh. Ini bobotnya masuk oke semua, enggak pernah terjadi kecelakaan bagian samping kiri, asiden itu enggak pernah ya nih. Oke, masih bagus. Untuk joknya dia di cover pakai jok kulit, ini masih belum dibersihkan semua, nanti terima bersih ya nanti ya. Oke, lanjut kita masuk bagian dalam. Oke, duduk di sini lumayan lega ya nih. Untuk setirnya sudah dapat SRS airbag juga, speedometer masih bagus. Di sini dashboardnya masih utuh semua, masih oke. Untuk head unit dia sudah aftermarket ya, sudah diganti pakai touchscreen.
Untuk sun visor ini masih dicopot ya, masih dibersihkan semua, nanti dipasangin lagi di sini. Lampu hidup normal ya. Masuk oke semua. Setir-setir kulit jeruknya masih empuk, masih kelihatan ya, masih kasar. Ini KM-nya rendah. Untuk transmisinya dia manual 5 speed, kisi-kisi AC enggak ada yang copot ya. Ditegakkan juga masih oke. Bagian sini, bagian situ juga ya. Transmisinya masih mulus, masih lancar. End rem juga masih kokoh. Ya. Bagus semua. Console box untuk akomodasi lumayan bagus ya Avanza ini. Power window keempat-empatnya tadi sudah saya coba ya. Lancar semua, enggak ada yang nyandet-nyandet. Masih lancar, masih oke. Ya. Lanjut kita cek ke bagian baris yang kedua. Oke, lanjut kita masuk ke bagian baris yang di kedua. Untuk door trimnya sama halnya dengan yang di depan tadi ya. Dia masih oke semua, enggak ada retak-retak. Nih. Ini agak gelap ya. Cek bagian yang dalam sini. Untuk akomodasi dia legroom, lega sekali ya. Khasnya Avanza. Kisi-kisi AC bagian belakang masih oke semua, bisa dinaikkan. Lampu hidup normal ya. Serta ini dia lekor dari bagian dashboardnya, masih orisinil luar dalam ya. Masih oke semua. Oke, lanjut kita cek bagian bagasi. Shockbreaker-nya masih mulus, masih halus. Terbuka sendiri ya, utuh. Sealer-sealernya utuh semua. Gak ada bekas laka ataupun accident. Bagian engsel-engsel sini, baut-bautnya ya, masih rapat, masih oke. Ini jok baris yang ketiganya ya. Bagasi di sini semua, nanti dipasangin karpet dan serep lengkap ya. Oke. Oke, lanjut kita cek ke bagian yang baris di kiri. Karet-karetnya rapat ya, silikonnya rapat, masih bagus. Engsel-engselnya ya, baut-bautnya, kalau bekas tabrak itu pasti ketahuan ya. Ada bekas tempul di bagian situ. Cek bagian depan. Kita masuk ya. Nah, untuk legroom baris depan lumayan legasnya, tingginya 172. Manual book, service record lengkap semua ya. Tinggal pakai aja. Untuk unit ini masih bagus. Sun visor tadi sudah dipasangin semua ya nih. Sun visor kanan dan kiri sudah dipasangin semua, masih oke. Untuk engsel-engselnya juga masih bagus nih ya, masih kokoh, masih oke semua. Lanjut kita cek ke bagian kap mesin ya, untuk mesin. Ya, untuk pencekam mesin dari sini. Untuk mesinnya dia berkapasitas 1300 cc ya, 4 silinder, penggerak belakang. Nah, ini masih proses detailing ya, jadi masih dibersihkan semua. Untuk kondisi mesin masih oke. Apron-apronnya oke semua ya, nggak ada bekas laka ataupun accident. Di atas ini peredam juga masih tebel. Ya. Sealer-sealer masih oke semua. Enggak ada yang bekas-bekas apapun ya. Bekas tabrak itu enggak ada. Lanjut kita aja. Jadi ini dia Toyota Avanza ya, tipe G manual tahun 2015. Untuk kondisinya overall eksterior interior masih oke, masih orisinil. Orisinil luar dalam ya, orisinal. Enggak ada minus sama sekali, tinggal pakai aja. Untuk harganya ini 140 juta ya, bisa nego. Untuk kreditnya juga bisa, DP minim 30 juta ya, bisa tukar tambah juga.
Lokasi di Banyuwangi, kotak PA 082-334-225-013. Oke, terima kasih. Di sini semua nanti saya cantumi di dalam gambar-gambar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.